Oke, bersama Elva Sound System, suara menggelegar lur. Ini peralatan yang dipakai dari Elva Sound System. Ini pakai kelas Paslab kelas TD. Ini yang 4 channel. 4 channel untuk Alenare atau topnya RJWIT. RJWIT ya. Terus di bawah ini ada powernya Wisdom. Sangat cakep sekali lur instalasinya. Dengan seri Wisdom LX 10.000 TD. Yang di bawahnya ini ada JK Acoustic dari Elva Sound System. Ini kayaknya buat untuk sub 21 in. Kalau yang ini untuk 18 in. Mainnya 44 untuk. Ini untuk cara penginstalan kabelnya sangat rapi banget dan sangat elegan sekali ya lur ya. Ini mainnya 4W, 1, 2, 3, 4, 4W. Ini inputnya ini. Jadi cukup rapi, benar-benar cukup rapi sekali. Nonton NCB-nya 40 ampere yang di sana. Menggelegar sekali ya dulur, luar biasa dari Elva Sound System nih. Ini saya berada di belakang speaker ya. Nih, ini biro selikurin ya mas, selikurin ya. Yang di bawah ini selikurin 21 in. Mungkin mohon maaf kalau suaranya agak blur karena ini suara bass dari Elva. Ini 21 in ya. Yang ada di atas ini adalah 18 in. Dulur. Kita ayom ya. Ini dari linarenya atau topnya pakai RDW. Yang di atas pakai RDW untuk topnya. Untuk yang saya tunjuk ini, yang di atas ini itu 18 in. Yang di bawah ini yaitu 21 in dari Elva Sound System. Mas, mantap Josh, suaranya sangat menggelegar sekali dulur. Jadi ini saya bilang boxnya box apa ya lur ya. Yang jelas ini kalau tadi saya tanya sama soundman-nya box horn loaded. Box horn loaded itu apa ya, banyak banget sih ya. Oke, jadi bermacam-macam. Saya nggak bisa mengatakan ini box apa, yang jelas ini boxnya box horn loaded seperti itu. Oke dulur, sangat luar biasa. Untuk subwoofernya sampai sini, di sini masih terasa banget nih, jaraknya ini sekitar 40 meter, jarak dari FOH sama saya berdiri sini. Oke dulur, kita melihat ke dalam apa saja peralatannya. Terima kasih, salam satu hobi. Sambung wanji dalu. Nih, ini untuk senternya.
pakai Yamaha DSR 215. Ini baru perapian kabel dan penempatan spigon-spigon. Ini agak miring ini. Ini 18 in. Boxnya sama yang di atas, yang tuh Epoha. Boxnya masih kikis-kikis nih, dari Alfas Yamaha-nya ini. Karena ini aktif, makanya ini ada stop kontaknya atau ada powernya. Seperti itu. Ini speakernya pakai stick. Kabelnya pakai 2,5 mili. Untuk kabel inputnya pakai federal. Ini untuk monitornya lur pakai ini. Bayo luar biasa ini peralatannya lur. Mantap markotok. Ini aktif untuk subwoofernya aktif. Sponsor kacang, jangan lupa di subscribe. Oke. Ini untuk monitor tengahnya pakai ini. HK. Siap, matur nuwun Mas. Ini terima kasih kami dikasih baju sama Elvas, semoga tetap lancar jaya. Terima kasih dulur. Nih kita dapat baju atau kaos dari Elvas. Nah, ini rekan-rekan juga dapat. Tuh, ini juga. Oke. Semoga Elvas tetap lancar dan jaya. Oke, terima kasih. Nih. Terima kasih dulur. Nih kita dapat kaos. Oke, kita lanjut. Senternya luar biasa ini senternya. Ya, aku udah sayur madang. Nih, ini aksesorisnya lur. Luar biasa ini lur. Ini ada DBX ya, DBX. Ada das juga ini. Das 4080 ini. The best sama DBX. Di bawah ini powernya spesialis untuk power speaker yang tadi saya review. Masnya lagi makan. Terus nah, ya. Masnya lagi makan. Nih. Lur. Ini Tavan audio system ini. Ini jarang-jarang ya pakai power ini, jarang-jarang lur. Karena ini juga cukup mahal harganya. Ini original dari Thailand. Ini jarang banget yang pakai power ini. Ini jarang banget. Karena
juga cukup mahal harganya. Nih dari Thailand tuh, tuh bener kan? Oh lihat, nah itu dari made in Thailand, bener kan? Ini produk ini saya nggak asing, cuman orang-orang yang tertentu saja yang pakai TAVFN ini, Tavan ya. Orang-orang tertentu saja yang pakai produk ini. Kalau yang tahu sistem pasti tahu produk ini. Seperti itu lur. Ini panel-panelnya. Ini kabelnya 6x4, 6x4 nih, 6x4 nih. 6x4, 4x4, 4x4, 6x4. Ah. Beh, luar. Pirang in? 12 in. Oh, ini 12 in, lur. 12 in double. Yang di atas iki piro? 15, we. Sing 15. Single ya, Mas ya? Oh, lur, ini 15 in single. Kalau yang ini 12 in double, sama. Nih. Ini saya kira 15, ternyata 12 in. Oke dulur, sama yang ada di monitor sana yang saya tunjuk itu, sama. FOH-nya ada satu, yang satu di sana dan yang satu di sebelah sana. Oh ya, mohon maaf ini baru azan. Mohon maaf kita pending dulu untuk sementara. Terima kasih, baru azan. Oke, kita. Ini FOH-nya ATV mainnya 4 ohm ya, dulur. ATV mainnya 4 ohm. Ini EPOH yang satunya ini, jadi EPOH yang sebelah sana dan sebelah sini beda. Tapi untuk powernya juga beda. Untuk atasnya pakai Linare Paslab ya, untuk Tara RDW. Untuk subwoofernya pakai JK Acoustic Elva Sound System dengan seri JAP JAP 18. Gar sekali lur dari Elvas. Ini boxnya dari original dari ATP. Nih. Ini dari ATP original sini. Bayo leger. Nanti suarane HP-ku kan tegak kuat ngerekam. Ini pakai Tara 212 ya. Taksud bara, taksud. Ini pakai Tara 212. Ini pasif ya, lur, pasif. Pasif. Kalau yang di atas ini pasif untuk mainnya, kalau di sini kalau enggak salah cuma 2W ini, lur. Tapi enggak tahu lah. Tapi kalau colokannya di sini mainnya 4W. Kalau dilihat dari inputnya sini, kalau dilihat dari inputnya dari sini itu 4B. Kalau dilihat dari inputnya 4B, tapi nggak tahu pembagian di DLMS. Untuk kabelnya pakai ukuran 4x4 sama 2,5 mili. Untuk kabelnya ya lur ya. 4x4 sama 2,2 mili.